Dalam dua pekan terakhir, permintaan legalisir kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di Dinas Dukcapil Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan, hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Tanjabtim Muhammad Sainal mengatakan, sejak 2 minggu terakhir terjadi peningkatan permintaan masyarakat yang melakukan legis KTP dan KK. Naiknya permintaan karena legis KTP dan KK menjadi salah satu syarat mutlak untuk bahan pendaftaran CPNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap hari rata-rata hampir 400 KTP dan KK yang harus dileges. Hampir 95% yang melakukan leges untuk keperluan CPNS. Peningkatan dari hari sebelumnya sangat meningkat. Sangat-sangat meningkat. Cuman itu tadi kalau dibanding tahun kemarin mungkin seimbang. Cuma kalau tahun kemarin itu seminggu sebelumnya sudah banyak yang leges, bertahan. Kalau hari kemarin itu puncaknya itu, hari Senin itu, puncaknya itu mulai dari balik apel sampai Agus Rasau, Jambi TV.